Halo, assalamualaikum Bang Ariel, Kak Rosa. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mau Halo. kemana masnya? Mau audisi dong juri. Masa mau mijat, emang saya tukang urut. Lucu. Lucu. Hahaha. Terima kasih kalau lucu mah. Namanya siapa? Perkenalkan juri, nama saya Mansur Jeko. Bisa juga Mansur Jeka, umur saya 16 tahun. Biasa mijit di mana? Saya biasa mijit keliling komplek, keliling rumah. Ya enggak dong, sebenarnya pekerjaan saya itu yaitu cari kerjaan. Karena saya belum ada kerjaan, maka kerjaan saya ya udahlah cari kerjaan. Kamu 16 tahun jiwanya udah besar ya? Iya dong, walaupun umur saya masih kecil, tapi itunya mah besar. Umurnya maksudnya mah. Mau nyanyi lagu apa? Saya mau nyanyi lagu versi Arab. Silakan. Oke, baik. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, merah, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus warna hijau. Astagfirullahaladzim. Hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, merah, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus badan hijau tua. Hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4, ku pegang. Ku pegang bapak atau ku pegang bapak balonnya bapak, ku pegang balonnya yang 4 atau tinggal 1 bapak. Ku pegang erat-erat. Kamu belajar dari mana suara itu? Saya belajar dari siapa ya? Saya belajar dari bapak saya kayaknya mah, Mas Anang. Soalnya bapak saya juga bagus lah suaranya di antara yang jelek. Tiap hari ngapain? Tiap hari saya sekolah. Kan saya kuliah di UNPAD, Universitas Pasadharma. Di mana kamu ambil suara itu? Saya ngambil suara itu tadi di tempat tukang pijit. Konsisten dengan pijitnya. Iya dong, saya mah harus konsisten karena kunci kehidupan itu kita harus yakin, harus konsisten dan istiqomah. Nah kalau kata guru saya mah katanya istiqomah itu ikatan suami tertekan kalau di rumah. Tapi enggak, istiqomah tuh itu mah banyolan ya. Istiqomah itu artinya konsisten. Ya, jiwanya besar loh, ya. Mau dia dimainin orang gitu. Ya enggak dong Bang Boril, dimainin orang mah kayaknya kita disakitin gitu. Jiwa besar itu seperti lagu idola saya. Jiwa ini getarkan jiwamu. Nah begitu Bang. Kamu ke Rising Star atas keinginan sendiri atau disuruh sama teman-teman ya? Saya sebenarnya ke Rising Star itu atas keinginan sendiri. Kemudian kata teman-teman, katanya, "Sur, Mansur, udah ikut aja audisi, katanya kamu pasti juara. Soalnya suara kamu bagus kalau lagi diem," katanya. Saya pikir kamu belum siap buat Rising Star Indonesia. Bolehlah saya coba lagu lain, boleh nggak, Bang Boril? Buat sekarang kayaknya belum. Kayaknya kamu terlalu bersemangat deh. Iya, saya memang semangat gitu, semangat 45, karena kan cita-cita saya pengen bagian orang tua ikut audisi itu. Iya, itu sih ya. Kamu kurang serius deh. Yaudah, gini aja lah juri. Dan untuk pembuktian, nggak apa-apa lah kalau kata Bang Boril nggak boleh coba lagu lain. Saya mah mau coba aja lah. Wayahna pisan ini mah ya. Saya mau bawain lagu satu lagi. Menyanyi lagu apa, Bang?
lagunya dari ST12 yaitu Cari Pacar Lagi. Mudah-mudahan lagu ini bisa membuktikan kalau suara saya itu memang bagus dan luar. Silakan. Cintaku, cintaku padamu tak besar seperti dulu. Kamu kok begitu menilai cintaku begitu rendah di matamu. Sayangku, sayangku padamu tak besar seperti dulu. Maumu begini, maumu begitu, tak pernah engkau hargai aku. Oh, oh, I am sorry, ku takkan love you lagi. Biar ku putuskan saja, ku tak mau hatiku terluka. Lebih baik ku cukupkan saja, ku tak mau batinku tersiksa. Jangan kau selalu merasa wanita bukan dirimu saja. Lebih baik ku putuskan saja, cari pacar lagi. Saja, ku tak mau hatiku terluka. Lebih baik ku cukupkan saja, ku tak mau batinku tersiksa. Jangan kau selalu merasa wanita bukan dirimu saja. Lebih baik ku putuskan saja, cari pacar lagi, cari pacar lagi, oh, oh, cari pacar lagi. Ya sok, gimana Mas Anang? Penilaiannya? Yes, yes. Terima kasih Mas Anang, terima kasih. Pokoknya good. Kalau gitu empat-empatnya aja, yes. Yes. Oke, terima kasih juri semuanya. Mantap, salam dan doa. Dan mudah-mudahan kedepannya saya bisa jadi juara. Dan saya akan tetap mengikuti the next Rising Star Indonesia. Terima kasih juri, salam dan doa.